Karena udah mau deket lebaran, baru ingat dari kemarin tuh gak sempat buka puasa bareng sama anak-anak butik. Karena anak-anak butik semuanya target jualan, butik, manja, salon, semuanya pada heboh. Jadi hari ini nyempetin untuk bisa buka bersama bareng sama anak-anak. Dan kita paling gak pernah yang namanya foto bareng, kali ini mau foto dulu. Jam berapa sih kesini yuk? Yuk, dari jam berapa kesini? Subuh. Ngapain? Oh, nge-MC lagi. MC lagi? Iya, nge-MC lagi. Kenapa dress code-nya beda sendiri? Kan disuruhnya putih. Jadi harus beda kan? Oh. Enggak juga sih, sebenarnya enggak ada warna putih. Dan ini selanjutnya, kita akan dengarkan bersama kata sambutan dari mama tercinta dari Kang Ivan Gunawan. Kami mau dan mama Ivan Gunawan. Kami persilakan. Kalau itu tuh ngomong dulu, jadi aku bisa bawa contekan. Sekarang aku disuruh ngomong nih, aku mau ngomong apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat motor ya. Amin. Ivan Gunawan. Amin. Ngomong apa kita? Enggak banyak. Mak gue nangis mulu, gue bingung deh. Padahal duitnya ada, cukup ya, nangis mulu. Oke, aku aja yang sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, umur yang cukup, rezeki yang cukup. Bahwa hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mungkin dari 17 tahun saya punya usaha butik, baru kali ini kita buka puasa besar-besaran. Menurut saya ini udah besar banget, karena biasanya kita kalau buka puasa di pagi sore atau di restoran Sunda ya, anak butik ya. Tapi alhamdulillah fotografernya geser dong, fansnya di belakang gak ngeliat. Jadi aku bersyukur sekarang Ivan Gunawan bukan hanya sebagai butik rumahan, tapi kita sudah menjadi sebuah grup. Ada beberapa bullet pesan dulu. Saya yang berawal dari desainer rumahan dengan pegawai saya yang pakai hijab pink semua di situ dengan cocok di situ. Mana tepuk tangannya coba? Yes. Itu pegawai-pegawai butik yang hidup tanpa target. Kalau manja kan hidupnya ada target ya. Iya, itu pegawai butik pokoknya mau laku mau enggak gajian. Jadi alhamdulillah. Ya, mana tepuk tangannya? Yes. Tapi nasib kalian tahun ini akan berubah. Ya, karena brand saya bukan menjadi butik rumahan lagi, nanti akan menjadi butik bertarget seperti manja dan private. Tepuk tangan. Tepuk tangan ini ya. Dan selamat datang juga buat pegawai salon, mana suaranya? Jadi saya juga ada usaha salon di Bintaro, alhamdulillah luar biasa kerja kerasnya. Selamat datang juga. Terus udah gitu teman-teman mama yang setia menemani mama, selamat datang. Jadi hari ini intinya kita bersenang-senang saja, kita berbuka puasa bersama dan
ya sebenarnya tujuannya adalah di sini kita menjalin silaturahmi, saling kenal antara manja, privé, butik, salon, kejora, yayasan, semuanya kita satu. Ada kejora itu lagi koma di situ. Lagi pakai oksigen sama apa namanya kalau dilobangin di sini Pak, oksigen. Instator ya. Oke, tapi yang jelas apa ya, happy bahwa Ivan Gunawan Group sekarang ternyata semakin banyak yang bekerja bersama dengan saya, semakin banyak yang hidup bersama dengan saya gitu. Jadi apa yang saya cita-citakan dulu dari pemilik butik rumahan sekarang bisa saya teruskan menjadi brand ready to wear yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah bisa menikmati busana saya. Dan selamat datang juga teman-teman perwakilan dari Ikatan Perancang Mode Indonesia. Ada Mbak Karmanita, ada Mel. Mel lagi ngitung THR ya Mel? Ada Mel, ada Mbak Liliana. Selamat datang juga. Jadi inilah keluarga besar aku. Kita semua yang ada di sini. Terus mungkin yang aku mau sampaikan, harusnya kita berkumpul hari ini semua pegawai aku sudah mendapatkan THR ya. Jadi tolong dicek di rekeningnya masing-masing. Belum? Ada yang belum? Kalau mau THR ke Bareskrim, ada uang gue di Bareskrim. Tapi yang jelas sekali lagi, selamat datang, enjoy, kita sama-sama di sini dan itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ivan Gunawan request bisa gak buka puasanya dimajuin? Bisa udah. Mau dimajuin berapa menit? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala abdihi al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ivan Gunawan yang insyaAllah beserta ibunda selalu Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Yang ngucapin amin insyaAllah duitnya banyak. Panjang umurnya, sehat berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita semua yang hadir, insya Allah acara buka bersama ini, intinya ini tasyakur daripada Ivan Gunawan dan semuanya atas kinerja, kemajuan semuanya, butik, salonnya. Mudah-mudahan ini keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Insya Allah dipanjangkan usahanya, diberkahkan usahanya, berkah Ramadan, rezekinya diluaskan. Amin, amin ya Rabbal. Pada pertemuan buka bersama kali ini sedikit saya ingin membahas, mungkin ini sering kita dengar. Dari kemarin gak pernah bisa makan ya? Gak makan, gak sempat. Sekarang sengaja? Ini sengaja, waktunya banyak, makan yang banyak. Ini enak lah, soalnya Habib sombong, gak pernah nyari. Kebalik, jadi ada yang janjiin baju, iklan, pakai orang lain. Wallahi gak ada. Ada pengajian butik, gak jadi. Masya Allah. Tapi makannya enak. Ya, ini. Makannya enak, Masya Allah. Rumah aja. Sendiri. Makan.
Emang gak diomelin dokter Cici gak? Dokter Cici gak datang. Dia gak ngeliat sayap yang kita makan. Terima kasih, Pak. Sambal mangga. La Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulub. Powerbank karena di butik itu susah banget nyari colokan. Biar pada mandiri. Bawa lagi ke satu ini. Oke. Tetap ya. Pulang lagi ya. Okay. 040 107. Ya. 007. 034. Ya. 011. 033. 24. Hari ini dapat rice cooker. 028. Iya ini, dulu lo pernah kerja sama gue berapa tahun? 5. Terus lo keluar? Iya. Keluar berapa tahun? 7 tahun. Kenapa masuk lagi di butik gue? Karena kerjaan itu. Jadi dia pernah kerja 5 tahun, dia keluar 7 tahun, dia masuk lagi. Berarti tahun ini lo belum dapat THR dong? Udah deh, Pak. Emang udah setahun dia? Belum, baru 6 bulan. Oh, yaudah. Sampai lu besok langsung keluar, gua upload pakai motor ya. Gua pilih motor.